Saat ini, banyak sekali perangkat atau kegiatan yang membutuhkan akses internet cepat, tetapi belum semua lokasi bisa mendapatkan fasilitas internet cepat seperti menggunakan jaringan internet fiber optik. Apalagi banyak sekali daerah yang memiliki akses jalan yang lumayan sulit, sehingga butuh waktu lama untuk bisa menghadirkan internet cepat dari jaringan fiber optik. Namun kali ini telah hadir sebuah teknologi internet satelit seperti Starlink yang bisa memberikan layanan internet cepat tanpa harus menunggung jaringan internet fiber optik. Internet Starlink menawarkan kemudahan dalam pemasangan perangkat dan bisa mendapatkan akses internet di mana saja, sampai daerah terpencil sekalipun. Untuk paket internet Starlink juga bervariasi. Untuk saat ini, ada 3 jenis model perangkat internet Starlink yang dirilis di Indonesia. Yang pertama, ada Starlink generasi 2. Yang kedua, ada Starlink generasi 3 versi 4. Dan yang ketiga, ada Starlink Mini. Dari 3 model Starlink yang dirilis di Indonesia, manakah yang cocok untuk kalian gunakan? Dan kali ini, saya akan coba bahas perbandingannya. Untuk perbandingan dari segi spesifikasi perangkat, dari 3 model Starlink yang ada di Indonesia, sebagai berikut. Untuk yang pertama, ada Starlink generasi 2, yang memiliki data informasi spesifikasi sebagai berikut. Untuk yang kedua, ada Starlink generasi 3 versi 4 atau model baru yang memiliki data informasi spesifikasi sebagai berikut. Dan untuk yang ketiga, ada Starlink Mini. Model ini baru saja keluar dan akan segera beredar di pasar Indonesia, yaitu dengan data informasi spesifikasi sebagai berikut. Dari 3 model Starlink ini, untuk spesifikasi yang terbaik dari 3 perangkat ini adalah Starlink generasi 3 versi 4, di mana sudah mendukung dengan Wi-Fi 6 dan juga sudah memiliki 2 port Ethernet. Untuk perbandingan dari segi harga perangkat, dari 3 model Starlink yang ada di Indonesia, sebagai berikut. Untuk yang pertama, ada Starlink generasi 2. Jika kita cek di beberapa marketplace, untuk harga Starlink generasi 2, yaitu di kisaran harga 4 juta sampai 5 jutaan. Sedangkan untuk tambahan Ethernet adapter Starlink, untuk harga yaitu di kisaran 400 ribu sampai 1 jutaan. Untuk yang kedua, ada Starlink generasi 3 versi 4 atau model baru,
Jika kita cek di beberapa marketplace, untuk harga Starlink generasi 3 versi 4, yaitu di kisaran harga 5 juta sampai 8 jutaan. Dan untuk yang ketiga, ada Starlink Mini. Model ini baru saja keluar dan akan segera beredar di pasar Indonesia jika kita cek di beberapa marketplace. Untuk harga Starlink Mini, yaitu di kisaran harga 14 juta sampai 15 jutaan. Dari ketiga model Starlink, untuk harga yang termurah adalah Starlink generasi 2, di mana harga perangkat di kisaran 4 jutaan sampai 5 jutaan. Dan untuk Starlink termahal, yaitu Starlink Mini, yang harga perangkatnya di kisaran 14 juta sampai 15 juta. Untuk perbandingan dari segi kelengkapan perangkat, dari ketiga model Starlink yang ada di Indonesia, sebagai berikut. Untuk yang pertama, ada Starlink generasi 2. Untuk model Starlink ini memiliki kemasan yang cukup besar dan berat. Untuk isi kelengkapannya sendiri sebagai berikut, yaitu ada Starlink, ada router, ada base, ada kabel Starlink, dan ada kabel AC. Untuk yang kedua, ada Starlink generasi 3, versi 4 atau model baru. Untuk model Starlink ini memiliki kemasan yang kecil daripada Starlink generasi sebelumnya. Dan untuk isi kelengkapannya sendiri sebagai berikut, yaitu ada Starlink, ada router generasi 3, ada catu daya, ada kabel kickstand, ada kabel Starlink, dan ada kabel AC. Dan untuk yang ketiga, ada Starlink Mini. Untuk model Starlink ini memiliki kemasan yang lebih kecil daripada Starlink generasi sebelumnya. Dan untuk isi kelengkapannya sendiri sebagai berikut, yaitu ada Starlink sekaligus berfungsi sebagai router, ada pipe adapter, ada catu daya, ada kabel kickstand, ada kabel daya DC, dan ada stacker Starlink. Untuk isi kelengkapan yang paling lengkap dari ketiga model Starlink ini, yaitu ada pada Starlink generasi 3 versi 4 dengan jumlah isi kelengkapan paling banyak. Untuk perbandingan dari segi kecepatan internet perangkat dari ketiga model Starlink yang ada di Indonesia sebagai berikut. Untuk yang pertama, ada Starlink generasi 2. Untuk Starlink model ini memiliki rata-rata kecepatan internet, yaitu mulai dari 100 megabit per detik sampai 300 megabit per detik. Untuk yang kedua, ada Starlink generasi 3 versi 4 atau model baru. Untuk Starlink model ini memiliki rata-rata kecepatan internet, yaitu mulai dari 300 megabit per detik sampai 500 megabit per detik. Dan untuk yang ketiga, ada Starlink Mini. Untuk Starlink model ini memiliki rata-rata kecepatan internet, yaitu mulai dari 100 megabit per detik sampai 200 megabit per detik. Untuk perbandingan kecepatan internet yang paling cepat dari ketiga model Starlink, yaitu ada pada Starlink generasi 3 versi 4, dengan kecepatan maksimal bisa mencapai kecepatan sebesar 500 megabit per detik. Untuk perbandingan dari segi prioritas penggunaan dari ketiga model Starlink yang ada di Indonesia sebagai berikut. Untuk yang pertama, ada Starlink generasi 2 akan lebih cocok digunakan untuk pengguna residensial seperti untuk rumah, perkantoran, atau pelayaran, walau bisa digunakan untuk kegiatan outdoor. Untuk penggunaannya sendiri bisa untuk aplikasi internet sehari-hari seperti streaming, panggilan video, gaming online, dan lainnya. Untuk yang kedua, ada Starlink, generasi 3 versi 4 atau model baru. Sama seperti generasi sebelumnya, Starlink model ini akan lebih cocok digunakan untuk pengguna residensial seperti untuk rumah, perkantoran, atau pelayaran, walau bisa digunakan untuk kegiatan outdoor. Untuk penggunaannya sendiri bisa untuk aplikasi internet sehari-hari, seperti streaming, panggilan video, gaming online, dan lainnya. Dan untuk yang ketiga, ada Starlink Mini dengan model portable dan ringkas, yang dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam ransel. Starlink model ini dirancang untuk menyediakan internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah, saat singgah
atau lebih digunakan untuk kegiatan outdoor seperti naik gunung atau kegiatan lainnya. Jika kalian berencana ingin mendapatkan internet untuk digunakan rumah atau perkantoran, ada dua pilihan model yang bisa digunakan, yaitu Starlink generasi 2 atau generasi 3 versi 4. Untuk generasi 3 memang untuk harga lebih mahal, tetapi kecepatan internet yang didapat lebih besar. Tetapi jika ingin digunakan untuk aktivitas outdoor, kalian bisa coba menggunakan model mini, karena ukuran Starlink dibuat lebih kecil, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Jadi kalian bisa menentukan akan menggunakan model Starlink yang mana untuk kebutuhan jaringan internet kalian.